Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya ngaji dan ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Pelajaran kali ini yaitu hukum kol-kolah, Pak ya. Yang kemarin sudah hukum roh, sekarang hukum kol-kolah. Ada berapa aja nanti kita belajari bersama-sama. Jadi sebelum itu mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasholihin. Amin. Jadi kol-kolah itu singkatnya yaitu pantulan atau memantul. Jadi secara bahasa yaitu kol-kolah adalah bunyi huruf yang memantul, ya, yang apabila huruf kol-kolah tersebut itu sukun atau diwakofkan, itu Pak ya, itu namanya kol-kolah yang hurufnya itu ada lima itu, ya. Sekali lagi ada tiga, coba sebutkan Pak Dadi. Kol-kolah sugro. Terus. Kol-kolah kubro. Terus. Kol-kolah akbar. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kol-kolah itu huruf Pak, ada sesuatu huruf. Hurufnya itu ada lima. Nah, nanti kayak apa sih cara membacanya itu. Tapi sebelum itu coba sebutkan Pak Gun. Ba, jim, dal, tok. Kop. Nah, disingkat apa Pak Dedi? Baju di toko. Nah, baju di toko itu kita cari yang mudah. Yang mudah saja. Ada yang menyebutnya kotbun jadin, ada. Kotbun jadi gitu ada. Ada ini saya pilih yang baju di toko aja gampang. Lah sekarang kita pelajari yang pertama dulu yaitu kol-kolah sugro. Sugro itu berarti kecil Pak ya. Iya, kol sugro itu kecil, yang kubro itu besar, yang akbar ya besar juga, tapi beda kaidahnya nanti. Jadi kol-kolah sugro itu jika terdapat salah satu huruf kol-kolah yang lima itu Pak ya, itu disukun atau mati dari asal kata bahasa Arab atau di tengah-tengah gitu, matinya di tengah-tengah, bukan di pinggir atau di akhir kalimat, bukan, ini di tengah-tengah atau asal kata dalam bahasa Arab itu sendiri, itu namanya kol-kolah sugro. Jadi pantulannya sedang saja gitu. Pak Dedi, saya contohkan yadkhuluna mana yang kol-kolah dal. Nah, sedang saja ya, yadkhuluna. Yang kedua, alam yaj'al. Alam yaj'al. 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 Nah, yang kol-kolah mana? Jim. Nah, kalau Pak ini Pak Gun, itu nggak apa-apa dibaca abetaru, dibaca abetar saja wakof. Kita mendeteksi yang kol-kolahnya. Wal abetar. Ayo. Wal abetar. Nah, mana yang kol-kolah? Ba. Nah, ba-nya di su? Sukun. Pantulan. Abetar bukan. Ab-tar. Yang salah kan wal ab. Tar, nah, salah. Coba wal. Salah. Wal abtar. Yang salah. Oh, wal abtar. Nah, biar tahu, bukan nyuruh salah, bukan. Wal abtar itu salah. Yang benar wal abtar. Coba wal. Sekali lagi dari awal, yadkhulu bareng-bareng. Yad, ayo. Yadkhuluna. Terus. Alam yaj'al. Terus. Wal abtar. Wal abtar. Wal abtar. Nah. Ayo, tiga lagi contohnya. Taqwim. Taqwim. Layat go. Layat go. Ya, to-nya ya yang kol-kola ya. Iqra. Iqra. Kof-nya yang kol. Kol-kola. Ayo Pak Dedi. Takwin. Mana yang kol-kola? Kop. Nah, terus. Layap go. Layap tok go. Layap go. Nah, mana pantulannya? Layap tok go. Layap go. Nah, latihan lagi. Layap. Satu lagi. Ikro. Ikro. Ikro.
Iqra. Iqra. Pak Gun. Takwin. Terus. Layat go. Layat go. Layat go. Ya pantul. Terus satu lagi. Iqra. 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 Nah, kofnya kol-kola. Jadi kol-kola itu hurufnya yang disukun itu yang kita baca pantul, Pak. Ya Pak Dedi. Iya. Coba iqra. Iqra. Nah, coba Pak Gun. Iqra. Ah, gitu. Maksudnya kol-kola ya begitu, ada pantulan. Tapi hurufnya cuma 5, jangan semuanya. Apa saja coba? Bajim dal tok. Bajim dal tok. Atau baju di toko. Nah, gampang baju di toko aja. Yo, sekali lagi dibaca biar enak itu. Yang kol-kola biar tahu, Pak Dedi. Ya tak huluna. Mana yang kol-kola? Dal. Terus. Alam yaj'al. Mana yang kol-kola? Jim. Terus satu lagi. Wal abhtar. Mana yang kol-kola? Ba. Ya, gitu maksudnya. Eh, Pak Gun. Yad kuluna. Dipantulkan. Yad kuluna. Mana yang kol-kola? Dal. Terus. Alam yaj'al. Mana yang kol-kola? Jim. Alhamdulillah pelajaran siang hari ini sudah paham, Pak, ya, Pak Dedi. Alhamdulillah. Pak Gun paham, ya. Paham. Kol-kola itu ada 5 kan, ya? Ya. Apa coba? Baju di toko. Jim dal. Nah. Baju di toko. Nah. Itu kalau ketemu huruf itu sukun itu pasti mantul pasti atau diwakofkan di akhir kalimat. Itu pasti mantul. Mantul namanya kol-kola. Nah, itu baru kol-kola sugro, yaitu kecil. Nanti ada yang besar, ada yang lebih besar lagi. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarat al-ardh bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.